sini, asal jangan terbang ke bawah. Tidak salah sekiranya dikatakan bahwa pentas keras barbarik merupakan konsep terbaik di penghujung tahun 2022. Di mana konsep ini yang telah pun berlangsung di ZEP Kuala Lumpur menghimpunkan 4 orang vokalis yang mana terdiri daripada vokalis utama Mus disertai oleh Mile Ekspedisi dengan lagu bertajuk Nasib Kita. Dan seterusnya Asyid Dev KFC dengan lagu yang bertajuk Singa dan Harimau. Manakala kemunculan kembali ex-vokalis Wings yakni Mel dengan 2 buah lagunya yang mana salah satunya adalah Semalam Yang Hangat telah pun mengungkap kembali nostalgia silam Wings bersama Mel suatu ketika dahulu. Konsert pentas keras ini yang telah pun berlangsung selama 2 jam lebih ini telah menghimpunkan berbagai lagu yang dimulakan dengan lagu Penunggu dan seterusnya diakhiri dengan lagu yang bertajuk Keris Tak Bersalut. Dan untuk itu tidak salah sekiranya dikatakan bahwa konsep pentas keras barbarik X-Wings, Joe Wings dan juga Mus Wings merupakan konsep terbaik di penghujung 2022 ini. Inilah dia konsep yang dinanti-nantikan oleh para peminat rock tanah air. Oke, dan baiklah untuk itu, sekiranya Anda sukakan konten dalam Paci Bawang, jangan lupa tekan button subscribe dan esok lusa kita membawang lagi.